Negara ini negara demokrasi, bukan? Ya, sebab itulah, apakah kami pantas menyuarakan aspirasi kami kepada pejabat-pejabat berdasi yang notabene? Oke teman-teman, salam jumpa lagi bersama saya Eric Vlog 96. Ya, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu serta diberikan rezeki yang lancar. Ya, saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang sejauh ini. Mohon doa serta dukungannya teman-teman sekalian agar channel ini bisa berkembang ke depannya dengan cara subscribe, like, dan komen bila mana channel ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya. Negara ini negara demokrasi, bukan? Ya. Sebab itulah, apakah pantas kami menyuarakan aspirasi kami kepada pejabat-pejabat berdasi yang notabene-nya adalah pemerintah yang berwenang dalam mengatur infrastruktur seperti jalan. Oleh karena itu, maka kami menghimbau kepada pemerintah-pemerintah setempat ataupun pemerintah yang berwenang dalam mengatur hal ini, tolong segera memperbaiki jalan ini. Spanduk-spanduk para politikus berdasi berkuar-kuar janji yang katanya mengedepankan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi apalah daya, inilah bukti akan kepalsuan janji mereka. Uang yang diperuntukkan rakyat digunakan untuk kepentingan golongan. Inilah lemahnya jiwa kepemimpinan yang tak tahu diri kepada siapa yang mengabdi. Kami merasa penyambung lidah rakyat itu tak ada gunanya lagi bagi kami. Ya, inilah salah satu kondisi yang berada di Manggarai Timur, tepatnya di Batunggong. Kondisi ruas jalan yang semakin parah ini membuat para supir ataupun para pengendara roda 2 mengalami kesusahan saat mengendarai kendaraan. Ya, kondisi ini sangat mempersulitkan bagi masyarakat yang melewati jalur ini karena jalur ini adalah jalur satu-satunya penunjang kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan akan lainnya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para pemerintah setempat atau para pemerintah yang berwenang dalam mengatur hal ini, tolong segeralah untuk memperbaiki jalan ini. Ya, bayangkan teman-teman. Nah, ini adalah sebuah mobil yang sedang mengalami kondisi yang dimana boleh dibilang tersendat ya saat melewati jalur yang ada. Ya, coba kita lihat teman-teman, para sopir sedang mengecek atau sedang memantau apakah ban atau roda daripada kendaraan ini pada pada jalur yang ada atau bagaimana, sehingga para kondektur harus turun dari kendaraannya atau dari mobil tersebut. Ya, kondisi teman-teman, mungkin teman-teman yang ada di luar sana ini belum merasakan bagaimana pahitnya para kondektur ataupun para driver yang sedang berjuang dalam menitip karib. Ya, sementara itu para politis yang berada di luar sana itu sering mengingkar janji. Ya, boleh dikatakan demikian teman-teman. Ya, seperti yang kita lihat teman-teman. Nah, di mana para pengendara roda 2 ini harus berboncengan dengan jalan yang seadanya. Ya, begitulah teman-teman. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman. Ya, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih.